Saya adalah pengalaman belajar komunikasi adalah dari kursus, kursus dan pengalaman memimpin organisasi dan pengalaman memimpin komunitas yang saya bangun kesempatan pertama. Jadi enak nih masukin ini karena ini saya ngobrol ya. Saya nggak seminar, mbak posisinya berdua-dua pakai baju depan ya. Oke. Senang bisa kan, jadi sebelum kenal dengan Kresna, sebelum kenal materi kita siang hari ini, lalu dengan senang bicaranya. Ini adalah, kita fokus di sini aja mas, cuma ini tuh kosongin, sini aja. Ya. Kenapa kita kosongin itu kalau tadi kan belum sama sebelumnya, ayo, tetap kayak kenal gitu. Sekarang kita senang bicara itu apa sih sebenarnya adalah jawaban saya kok bisa nah berkumpulnya anak-anak muda dan orang-orang yang ingin mengembangkan diri di bidang komunikasi khusus public speaking, bagaimana bicara di depan seperti ini, bicara yang baik, bicara yang benar dan efektif, efisien, dan ketika kita bicara orang yang terinspirasi. Teman-teman, karena kan kalau di kampus, bahkan saya lihat anak SD itu sekarang udah presentasi di depan ya. Ya, oke. Kasih lo bawa aja, tapi gak apa-apa kok pelan, mengganggu. Kasihan, capek, pelan-pelan gak apa-apa tasnya. Nah, anak SD sekarang udah presentasi SMP, SMA, apalagi kuliah. Nah, apalagi nanti kalau sudah punya kerja, itu sudah pasti udah. Gak presentasi pun juga, meeting segala macam, dan wawancara juga akan mengalami seperti itu. Dan di sini anggotanya ada 1.500 orang sekarang tersebar seluruh Indonesia dan saya sudah sini berarti sudah 7 tahun, menuju 8 tahun sekarang. Alhamdulillah, jadi di sini tempat belajar dan ini gratis, bergabung di komunitas gratis. Kalau kita mulai acaranya di restoran, ya kita makan aja. Oke. Nah, mudah-mudahan menuju tahun-tahun berikutnya dengan tempat Indonesia. Oke. Kemudian, nah, bergabung itu manfaatnya apa sih? Ini anggota yang di belakang itu campur ini. Ada yang dosen, penyiar radio, kemudian manajer bank, kemudian ada akupuntur, dokter spesialis kandungan, spesialis kulit, campur semua di sini. Ada yang SMA, ada yang pedagang biaya juga ada. Nah, itu. Saya tanya sama dia, kamu pedagang biaya buat apa? Banyak kalau speaking, saya bilang gitu. Kak, saya itu dagang mie ayam, gerobak iya. Tapi saya juga pengen mie ayam saya itu masuk ke kantor-kantor. Nah, sekarang kan ada orang ulang tahun tuh, ulang tahun, kemudian acara kantor. Nah, dia bayangkan mie itu masuk ke sana. Jadi, dia dagang, jadi dia perlu presentasi kan. Kayaknya sih segini, harganya segini, kemudian dia harus nemuin orang kantor. Nah, itu dia, saya butuh kemampuan komunikasi untuk dagang mie ayam saya. Jadi dari level tertinggi sampai level yang nggak dikira pun perasaan dan harus komunikasi, oke? Kemudian bergabungnya nggak apa gunanya adalah tambah percaya diri. Kita ini praktek di kondisi dalam Kak Iwan itu adalah anggota semester PR bicara dan guru di sebuah SMK di Tangerang. Apa? Kemudian bicaranya terstruktur jelas. Bicara nggak ngacak-ngacak. Kebanyakan orang kalau ngomong kan gini apa? Lo tau nggak sih? Lo kemarin gini-gini. Topiknya A pindah ke Z terus balik lagi ke B. Jadi kayak gitu lah. Lagi perempuan kalau udah ngomong lupa diri kan ya. Perempet aja. Oh itu, itu lo, itu lo. Nah sekarang kalau belajar perempuan sih gitu loh. Bicara kita jelas. Topiknya apa? Belakangnya apa? Yang ketiga adalah nambah networking, nambah teman. Kemudian yang keempat adalah menambah value personal. Kita punya kelebihan dibanding yang lain. Oke. Sama-sama sarjana, sama-sama mahasiswa, tapi bedanya apa? Kita punya beda dengan yang lain, kita punya kemampuan komunikasi. Kemudian, apalagi kegiatan layanannya, kita ada pertemuan setiap bulan. Ada kelas online, ada kelas offline. Kita campur. Kenapa harus ada online sekarang? Karena untuk menjangkau teman-teman yang di luar kota. Ada yang di Papua, ada yang di Lampung, ada yang di Medan, ada yang di Bengkulu. Jadi bisa
sama-sama ambil ilmunya tentang parasuki. Kemudian, nah ini kalau ini untuk optional program, ini adalah training yang berbayar, itu untuk kantor, ini saya yang isi untuk mentoring. Sekarang juga teman-teman di sini, level-level eksekutif di perusahaan direktur itu benar-benar jadi parasuki. Saya punya murid dari luar negeri datang ke Indonesia, itu khusus sekolah Indo, luar negeri kerja di perusahaan di Singapura, datang ke Indonesia, belajar parasuki itu apa? Kemampuan komunikasinya, itu manfaat. Dan mereka belajar. Jadi istilahnya memoles bagaimana mereka bicara di depan orang lainnya dengan berpidato, bagaimana mengendalikan anak buahnya supaya dia nggak perlu marah-marah, dia nggak perlu tapi enak. Nah, jadi semua orang sangat butuh ilmu ini. Teman-teman beruntung kalau sekarang sebenarnya tangan dulu dong semua ya. Oke. Nah, ini adalah menjadi anggota gampang, nggak berbayar. Daftar di BBW, kemudian masuk ke sini, udah ikutin aja follow aja, nanti kalau kita ikut gampang, tim Pak Nafi ya, Instagramnya. Cuma sekarang susahnya lagi di dok dulu ya. Oke, kemudian ini ada foto-foto berkumpulnya. Kemudian ada lagi training, nah ini dia, ini sini kan aku sini, beberapa kali saya di sini nih, ngajar ada yang di UI, kemudian ngajar musisi. Ada yang tahu musisi ini dramanya Afgan, dramanya Isyana Saraswati, drama Hi-Fi tau, musik Hi-Fi? Nah, itu udah berarti. Oke, kemudian ada cetak ini, kemudian di TV, di Liput TV, kemudian bersama komunitas ini adalah saya yang jelas, saya di sini. Ini perkenalan kita. Saya akan ada di tempat ini bukan untuk mengajari teman-teman, bukan untuk menggurui, tapi dalam berbagi apa yang saya dapatkan ketika saya belajar dan apa yang saya dapatkan ketika saya di lapangan sebagai praktisi public speaking. Ya. Boleh diganti Pak Iwan, kita masuk ke. Selamat datang buat teman-teman yang baru datang. Isi di bangku ketiga sekarang. Emang belum jadi kosong ya Pak? Enggak, yang tiga dulu ya. Oke. Ini kenal semua gak ya? Enggak. Yang satu yang kenal siapa ya? Satu fakultas? Siapa satu fakultas? Ada tadi ada tiga ya? Tiga orang. Pulang. Apa? Ada acara. Oke. Yang satu fakultas siapa di sini? Beda semua. Ada apa? Ada Vikol. Ini apa lagi? Dari industri. Dua. Apa? Apa? Hukum. Ilmu komputer. Apa? Apa? Sorry. Fikas. Fikas lima. Apa? FTIK. Apa itu FTIK itu? Apa? Oh, desain komunitas visual. Oh, DKP. Oh, oke, 6. Wih, keren nih. Isi semua ya, saya suka. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke materi. Itu kita akan sharing tentang speak up for better speaker. Semua sudah bisa bicara. Sejak kecil bisa ngomong udah berapa tahun, 2 tahun bisa bicara. Di kampus sering presentasi kan teman-teman, sering presentasi. Nah sekarang bagaimana kita tingkatkan kemampuannya jadi better speaker. Oke, saja ya. Apa yang kita bahas pada siang hari ini, kita lihat sekarang adalah dalam kehidupan saya, baca boleh ya mas, bantu baca ke mas yang baca korens ya. Oh saya cocok ya, saya cocok ya. Dalam kehidupan sehari-hari semua tidak luput dari kegiatan komunikasi, benar nggak? Dari bangun tidur sampai malam hari
verbal, oke. Kemudian personal, antar pribadi, antar keluarga, verbal yang disampaikan dan visual. Coba sekarang saya mengukini. Emoji merah. Emoji merah. Maksudnya apa coba? Emoji merah duduk di sana. Kan? Saya tak mau buka sebenarnya. Jadi bahasa tubuh saya mengarahkan untuk berbicara maksudnya dan sama kan? Dek, apa kabar? Kabar baik. Gimana simpan tadi HP mama? Ngomong juga kan sebenarnya. Ngomong dengan bahasa tubuhnya. Bukan ngomong di sana mah. Ya. Kenapa sih kamu diamnya? Kamu. Kan sama ya bahasa tubuh. Jadi bahasa verbal dan bahasa visual. Sekarang ini deh, saya ke depan. Dalam kehidupan sehari-hari, semua tidak luput dari kegiatan komunikasi. Enak gak teman-teman melihatnya, mendengarnya? Saya, maksudnya saya ngomong ada ke layar. Saya gak berani kalian semua di sini. Gak enak kan ya? Teman-teman ngerasa tadi yang baik kan? Ya apa sih, Bumila ini ngomong itu doang. Saya juga gak ngomong lama-lama di sini, di atas sini. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman semua, bayangkan lagi. Enak gak sedang di sini? Enak mana berkirka saya sama? Enak di sini ya. Karena kalau di sini adalah saya berjarak dengan teman-teman. Panggung ini panggung yang oke sebenarnya. Buat selalu bicara ini keren banget di sini nih. Oh, panggung begini adalah panggung yang bagus, bangga, and the speaker. Setelah pembicaraan publik, saya dan trainer. Tapi, apa hasilnya? Saya tidak engage dengan audience di depan saya. Ini adalah bagian dari komunikasi sebagai teman-teman. Cara saya turun lagi ke bawah mendekati teman-teman semua. Jadi sadari, maaf semua ya, kalau kita melakukan kegiatan komunikasi sekarang ini apa namanya? Teko. Oke, langsung aja. Sekarang kita sama-sama lihat tulisan ini dan kita baca sama-sama dengan mengeluarkan suara. Oke, 1, 2, 3. Baca apa katanya? Baca apa yang akan yang ini? Nah yang ini, oke. 1, 2, 3. Semua suaranya keluar. Semua suaranya keluar. Ulangi, ulangi. Kalau belum keluar suaranya, saya akan ulang terus. 1, 2, 3. Teruslah bermacam-macam bentuknya, ada yang modern, ada yang jadul dan antik. Bahan pembuatnya pun dari berbagai macam, ada yang dari porselen, kaca, kaleng dan tembikar. Suaranya ya cengit itu sangat dekat dengan keseharian kita. Kira-kira apa sih teko ini? Nah, jadi suaranya ya. Suaranya mana? Entahlah, kita bisa mengetahuinya ketika sudah dituangkan ke dalam gelas lalu diminum. Kalau isinya teh, maka yang keluar adalah teh. Kalau isinya air putih, yang keluar adalah air putih. Benar nggak? Kita kan nggak tahu isi teko ini kan apa ya, jadi belum dituangkan, kita gak akan tahu isinya apa. Benar ya? Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini satu pintu ke Mas Budi Belang ini. Nah, sama-sama kita nanti pegang link ya. 1, 2, 3. Demikian juga. Semua baca. Demikian juga halnya dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Tertata dengan baik dan menyenangkan orang yang mendengarnya,
kehidupannya menjadi lebih baik. Apa yang tertuang dari dalam teko itu mengumpamakan apa ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita. Nah, bicara persoalan ini, apa isi tutur katamu yang mencerminkan apa yang terkandung dalam pikiranmu, dalam hatimu, dan dalam dirimu. Silakan lakukan sekarang. Bagaimana omongan kita selama ini? Kata-katanya pendek, panjang, kata-katanya mengenakan orang yang dengerin enggak? Atau membuat jengkel orang yang dengerinnya? Atau membuat orang bosan dengerinnya? Bisa juga kan? Membosankan, atau juga enak banget kalau dia ngomong loh. Gue demen kalau dia udah ngomong. Bahkan dia diam aja itu udah enak dengerinnya. Maksudnya dia diam aja, satu-satu kata dia keluar itu udah nyaman dengan dia. Kalau selama ini kita banyak jengkeli orang, yang analisa deh isi tengok kita itu apa? Sepakat sama ya? Nah, sekarang kenal nama gak sih teman-teman semua ini? Enggak ya? Oke, kenal nama ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Bagi 3 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sesama-sama nom. Bagi 3 maksudnya ya, 3 kelompok maksudnya ya. Masuk lagi, salah-salah. Dia kelompoknya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Masing-masing 7 orang bagi 3 kelompok. Iya kan? Ya, sesama nomor 1 kumpul, sama nomor 2 kumpul, sama nomor 3 kumpul. Nah, kita ya. Sekarang kumpul di sini 1, sini 2, sama 3. Ya, 3 kelompok. Yang pertama, ya, 1 kelompok 7 orang. Ya, berdiri kiri kanan. Mas satu di sini ya, oke. Kita main-main aja kok. Pasti nggak di situ, pasti tinggal aja kursi, nggak apa-apa. Dua di sini ya, dua sini. Tinggal tangan satu di sana. Tiga di sini. Silakan gabung di sebelah kiri, sebelah satu sisi, di sini mbak. Ya, oke. Nah, tuh. Gabung di kelompok satu sini aja. Oke. Baik, sekarang masing-masing kenal dulu deh namanya siapa. Saling kenal dulu namanya siapa. Saling kenal dulu namanya siapa ya. Yang baru datang, satu baju merah, kelompok dua. Yang baju merah, kelompok dua. Baik, sekarang ikuti arahan dari saya. Masing-masing tampil bicara bergantian. Dengar ya, masing-masing tampil bicara bergantian. Kenalkan, satu, pertama, disampaikan adalah satu. Nama saya adalah Nila Kresna. Saya dipanggil Nila. Saya dari fakultas, jurusan, kemudian libur lebaran ini saya mau kemana? Sampaikan. Oke? Okay? Ya, apa sih tak ada, tapi sampaikan dengan tata cara saya ngomongin. Nama saya adalah Nila Kresna, dipanggilnya Nila. Saya dari fakultas Fikom, jurusan marketing, markom. Libur lebaran besok, saya bersama keluarga akan pulang kampung ke, misalnya ke Tulung Agung. Dan kami akan berangkat naik mobil, berangkatnya hari apa, jam berapa. Demikian, nanti gantian lagi semua. Oke, kita mulai pelan ya.
Silakan dimulai masing-masing kelompok bicara. Ya. Merapat tuh kelompok tiga, rapat di lingkarannya agak rapat sedikit. Nah, ya. Gantian satu-satu. Kencangnya suaranya, jangan malu. Pelan-pelan ngomongnya, dan soalnya keluarkan soalnya. Dibantu Iwan, dibantu. Dapat pelanggan saja itu
tulus masih sampai keringat dingin, segala doanya banyak hal, itu juga dulu itu beneran loh. Terus karena nggak nanti cara presentasi, paling cari apa aja ngangkat ke screen dan baca gitu. Apalagi dulu teksnya saya belum ngerti bahwa presentasi itu penuh teks tidak bagus ternyata. Berarti teksnya cuma gambar. Nanti pada saya banyak gambar. Jadi saya emang tahu dulu untuk presentasi depan pelanggan itu nggak ngerti caranya. Yang ada nyampaikan dan cepat-cepat selesai. Udah kita berlatih gagal, karena buru-buru ya. Nah setelah belajar menekuni public speaking setelah 11 tahun yang lalu ya. Jadi mulai berani dan sekarang sudah siap di depan ribuan orang. Bahkan di depan presiden tidak pernah menang acara, dan itu cukup menegangkan juga bagi saya. Oke, saya minta maksudnya Teko sudah, ya teman-teman paham. Besok kalau ngomong pikirkan dulu, karena isi Teko yang mendapatkan adalah isi apa yang ada di pikiran kita, di hati kita, dan di jiwa kita. Oke. Oh, Pak, harus diangkat. Nah, dan tahu nggak bedanya speaker sama talk? Kapan kita speak, kapan kita talk? Kenapa namanya talk show bukan speak show? Kenapa namanya kalau speaking kan tapi talking? Ada tahu nggak kalau kita speak bedanya apa? Nah, nama kok bisa speak? Nah, kalau iya, kan? Nama siapa, Pak? Anak Toton, silakan. Anak Toton. Itu berbicara di satu arah aja. Dua meja. Jadi ketika saya ngomong membelakang teman-teman juga gak masalah, kan talk. Talk show adalah begini. Kemarin ada demo di Jakarta, berarti cukup ramai. Jadi saya menyampaikan secara verbal. Mau saya demo teman-teman, mau semua, gak masalah. Yang saya sampaikan adalah jelas. Tapi kalau speak, dari ujung rambut sampai ujung sepatu saya, rambut, jilbab, topi, pakaian, gerakan tangan, kontak mata, sampai langkah kaki saya pun dalam tugas speak. Jadi semua berbicara. Kenapa hari ini saya tidak pakai jas? Saya pikir teman-teman kalau saya pakai jas dulu di rumah sini itu masih kesana gitu kan? Udah sekolah, kadang udah capek kan kuliah, atau kayak gitu semua, berat-berat. Jadi sekarang adalah saya mungkin agak tonnya kan slow aja sedikit, lemesin tonnya. Kenapa? Karena adalah materi kita adalah materi tentang komunikasi. Keseharian kita adalah cara mengoles-olesnya aja sekarang. Paham ya? Jadi, kapal speak, kapal talk. Kemudian, langsung saya berikutnya. Nah, ini tadi yang kita bahas. Bentuk dasar komunikasi ada dua. Satu, komunikasi verbal, kemudian adalah komunikasi non-verbal. Non-verbal adalah cara saya ngomongin. Jalan kan? Ya semua. Jadi saya berarti semua. Ada yang batu, ada yang lagi ngantuk, ada yang lagi lemes, mundu. Ada yang juga pengen tahu tapi males, ada yang juga pengen stay tapi pengen pulang juga. Kita untuk mukanya semua kelihatan. Kalau sering ada orang itu tahu satu mereka itu ada malu malu takut dipanggil dan juga bertahan udah mau dipanggil ya. Kebaca sekarang ya, oke, non verbal. Nah, apa reaksi teman-teman ketika saya kasih mic tiba-tiba? Misalnya saya kasih mic semua mau dipanggil. Reaksinya apa? Bingung. Kemudian kalau saya masih ini,
Mbak Kultum. Terima kasih Ibu, saya dikasih kesempatan untuk bicara. Tepuk tangan dong. Ya. Bermacam-macam reaksi orang. Ada yang bingung ngomong apa, ada yang nak cari ingin ngomong, ada yang juga mau tapi gimana, tapi ganti gitu ya. Jadi reaksi orang macam-macam. Nah ini orang ya, kita bicara mulai ke percaya diri ya. Ketika percaya dirinya itu ada di bawah, levelnya ini kan kasusnya di bawah, apa terjadi? Orang itu adalah banyak di kondisi minder. Ya kan? Resiko, percaya diri, dia nyaman di situ. Walaupun ada rasa-rasa khawatir kayaknya itu, tapi bisa dikendalikan dengan baik. Kalau percaya dirinya itu di atas rata-rata, apa terjadi? Sombong, minder, percaya diri sama nggak tahu diri, ya. Jadi kita menjaga di situ. Kapan kita harus rendah, kapan kita harus kita menekan atas itu. Jadi ada kalanya kita juga harus tidak juga terlalu pongah dengan orang, terlalu menurut terus ya. Nah ini untuk main rata-rata itu adalah butuh waktu untuk belajar. Oke, kita lanjut ya. Selamat datang teman-teman, sudah bergabung. Kami itu tidak enakan yang kayak gini. Oke. Sekarang kita masuk berikutnya adalah reaksi orang macam-macam dari kasih ini. Nah, hari ini kita bertemu di sini dengan satu tujuan. Pertama adalah untuk membangun rasa percaya diri. Nah, kan biasanya kalau kucing ketemu anjing apa yang terjadi? Apa? Berat. Kucing ketemu anjing, kucingnya kabur kan? Jadi kan kucingnya enak aja. Sampai bahkan nanti terpana sama kucingnya. Karena kucingnya udah percaya diri. Kalau saya membangun rasa percaya diri, di sini juga saya terlalu malu ketemu teman-teman. Sekarang yang akan jadi pelanggan. Tenang. Ini belajar dari teman kayak gini. Untuk seperti ini belajar saya. Mas, dari belakang, dari depan lah mas. Kita penuhi 1, 2, 3, 4 kursi dulu ya. Jadi kita makin akrab. Sekarang bagaimana membangun rasa percaya diri itu? Nanti kita lanjutkan ya. Yang kedua adalah, goalnya adalah bicara bersyukur. Jelas topik yang dibahas apa, kemudian turunannya apa. Jangan di belakang dulu, baru kesini. Jadi kalau teman-teman nanti presentasi, berbagi tugas dan present, bikin dulu topiknya, pointernya dulu. Jadi jangan hal yang kecil-kecil dulu diangkat, tapi bikin dulu kerangka besarnya dulu. Nanti baru ikutnya. Satu, kemudian pointernya satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Ini yang nah trik untuk bikin materi presentasi. Satu, kemudian pointernya satu, dua, tiga. Jangan banyak-banyak poinnya. Misalkan ada tuh judulnya satu, dia sampai 10 bawahnya. Karena kemampuan orang audiens untuk menangkap menang cuma 3 poin. Walaupun dia baca 10 poin, iya. Nanti dia pulang dia lupa. Apa itu dia? Kalau tidak, dia mesti ingat. Jadi biasakan nanti kalau bikin materi presentasi, satu materi headline-nya, 3 di bawahnya. Satu lagi, 3 di bawahnya. Nanti yang sesuai ini dibagi lagi, misalnya ini 3 lagi di belakangnya. Jadi urut ya. Saya akan sharing teman-teman tidak teori dalam pengalaman tantangan gitu ya. Oke. Berikutnya adalah goals kita adalah yakin kalau menguasai komunikasi karir ke depan cuma ngomong peluang teman-teman sisa dalam rumah dari situ. Goals dong. Oh iya oke. Orang yang enter ngobrol pasti gampang rekomendasiin. Yakin kalau enggak sama saya. Kok kalau lu pintar sih, lu tahu lu pintar. Tapi cara ngomong kayak gitu ya gak mungkin lu baru pada sih. Soalnya gini orangnya, saya lagi butuh orang yang komunikasinya bagus. Itu fakta di lapangan teman-teman. Ya, oke. Kemudian, nah,
fakultas A, fakultas B, lulusan A, lulusan B nanti. Yang membedakan adalah kemampuan komunikasi. Tidak semua orang berbahasa Jerman bisa menulis seperti ini. Oke, ini dia. Dulu saya karyawan di suatu perusahaan. Apa yang terjadi teman-teman? Yang membedakan saya adalah saya punya kemampuan komunikasi. Artinya membawa saya ke paku-paku. Itu luar kantor sebenarnya. Itu yang membedakan. Ketika di kantor pun juga ketika ada acara BOD dan segala macam, cililah aja, teman-teman nilai aja, dan saya teman-teman seperti itu nanti di kampus. Oh ya, jadi hampir aja karena mereka tidak bisa, orang masih akan percaya sama kita ketika sudah dipegang, hidup kita masih enak di depannya. Cuma jangan juga bahwa juga yang tapi adalah bicara yang bersyukur dan baik yang benar. Oke, oke teman-teman. Nah, berbeda cari uang. Dan kamu nanti ini, nanti siapa yang masuk sama saya nanti kalau yang berbakat menjadi MC, nanti saya akan share di cara menjadi MC. Duit masuk, MC sekarang banyak orang. Acara apa ini MC ini kan sekarang mau ulang tahun, mau ngelamar, misalnya ngelamar calon pasangan, kayaknya ngomong loh. Saya beberapa kali mandu calon pasangan, kakaknya itu sudah ngomong yang melihatnya. Kemudian kemudian acara apa lagi ya? Acara syukuran rumah, pesta sebelum nikah itu apa namanya? Acara itu kan bukan yang papi sebelum dia di akad nikah, bersyawal ya? Kan di MC itu buat teman-teman. Nah kalau kalian bisa kan lumayan. Pada satu jam buka duit masuk gitu. Oke, uang masuk ya. Dan sekarang teman-teman jadi moderator, jadi sebelum bicara kayak gini duitnya gede loh teman-teman. Tapi untuk bukan kampus enggak ya, tapi untuk beberapa acara itu dibayar mahal. Hitungannya kan per enggak bisa per jam, per menit sekali hitungannya gitu. Jadi kedepannya kalau masih komunikasi adalah banyak hal-hal positif di kita. Oke, selamat datang ke depan yang mulia itu teman-teman semua. Kami berkat semuanya. Ini semester berapa semua ini? Paling tinggi? Semester berapa? 6? 7? Oke, itu lagi lama dong. Lagi skripsi? Terus apa? Saya doakan ya kalian nanti ini masa depan yang tinggi, hebat, jadi orang hebat dan kita berkomunikasi. Oke, nah bantuin baca dong. Saya persoalan kencang di sini. Oke, ya. Lagi. Saya kencang ya, Mas. Namanya siapa? Saya Iman Sinaus. Iman Sinaus. Siapa yang mana? Walaupun rata-rata manusia yang lagi di dalam pembicara, namun tidak semua orang mampu bicara dengan baik kepada banyak orang. Coba agak mengatakan di wajahnya dan soalnya di perangkat. Mana gereja lah? Ya. Coba di soalnya. Walaupun rata-rata manusia dikenali dengan mampu bicara, namun tidak semua orang mampu bicara dengan baik di dalam orang banyak. Siapa yang setuju dengan rata-rata ini? Cukup, ya. Benar, walaupun rata-rata umat manusia dibekali dengan kemampuan bicara, namun tidak semua orang mampu berbicara dengan baik di depan orang lain. Kenapa? Karena semua juga punya percaya diri untuk memulai depan ini. Ya. Berikutnya, dari kita apa lagi? Nah, ini yang dialami oleh orang-orang. Cemas. Suruh ke depan, cemas dulu. Untuk kedua adalah takut, kemudian grogi, pengen pulang, mulut pipis, pingsan. Nah, ada cerita nih. Ada pertemuan senang bicara waktu itu kita ngadakan di Bandung ya. Ya, ada orang ke Bandung, kita ngadakan event pertemuan senang kayak di seminar gitu. Ada satu peserta, dia itu dibawa ke temennya. Temennya ngomongin, itu gue yang ke Bandung. Bukan udah lama ke Bandung, ikut acara komunitas lainnya, pokoknya ikut aja. Jadi ketika acara dimulai, semua kan tampil di depan tuh praktek. Apa terjadi? Dia ke belakang, balik ke toilet 10 kali.
tahun. Padahal nih anak, tahu gak sih teman-teman, 4 tahun di Jepang. Pikiran kita paham banget, dia berarti dia punya kemampuan komunikasi yang baik dong. Dan itu setengah mati. Pas kita beri, kenapa kamu mas? Buat aku takut ngomong ke depan. Karena teman-teman gak kenal tau. Enggak berani aku gak. Pas aku pukul pundak aku, bahunya siapa kalau pasti mau bisa. Udah lho, jadi beberapa kali ke depan itu cemburu. Tapi ketika sudah mulai menit ketiga, baru udah enak ya ngomongnya. Pas terakhir baru udah mau, gua agak pertama kali itu takut banget untuk ngomong. Tapi ketika sudah mulai enak, gak berhenti-berhenti dia ngomongnya. Jadi ternyata, hal-hal seperti ini terjadi loh. 10 kali ke belakang, ke toilet, bolak-balik. Saya gak nyangka sampai segitunya lah. Jadi orang yang menurut kita punya anak itu kan mau jangan ada mengalami hal-hal seperti ini ya. Nah, sebenarnya kenapa orang nervous? Nah, ini coba kamu tambah di beberapa orang yang nervous ya melihat dari sekarang. Nah, reaksi orang nervous. Yang kedua adalah seperti ini, kayaknya basah. Ya, ketiga menolak, jangan gue dong, jangan gue deh, pokoknya nyampis ya, jangan gue. Yang ketiga, berikutnya adalah mojok, gigit jari. Nah, reaksi orang. Nah, siapakah yang mengalami hal seperti ini? Rasanya kalau mau mulai berinteraksi dengan orang baru itu malas rasanya. Memilih sok cool. Padahal menutupin grogi sebenarnya. Enggak lagi ngomong. Atau misalnya acara itu di keluarga, jadi mama misalnya ngomong di salaman ke tantenya. Dan terus jadi enggak ngomong kan? Minum sok cool gitu. Sebenarnya bukan dia sombong, tapi adalah malu untuk berbicara. Ada yang lain seperti ini? Ada. Saya juga mengalami hal seperti ini buat teman-teman. Berikutnya, ada lagi kondisinya. Ada yang memilih seperti ini, karena tidak percaya diri, daripada presentasi, mau membuat aja deh. Berikutnya lagi adalah, nah, ini dia nih. Ini apaan tuh? Sulit mengutarakan pendapat. Sudah selesai? Tapi mas bukan gitu sebenarnya. Lu kenapa gak ngomong? Mas mau ngomongnya? Udah lagi kayak gitu. Iya kan? Iya. Terus kan merasa kurang cerdas. Udah lah gue gak usah ngomong deh. Kayaknya gue ini deh anaknya. Gue kan bukan orang yang apa namanya, bukan orang yang pintar. Apalagi kalau di rumah misalnya sering dicela sama lingkungan, gak pernah dibully. Nah, rasa percaya dirinya untuk diskusi ini hilang. Nah, apakah rasa takut selalu buruk? Ternyata, ya Allah, jauh banget ya, disitu. Buat sepertinya kita masuk lagi ya. Lakukannya, ini hasilnya sama ya, nyampe gak? Nah, itu nyangka belum. Dia berani mati ketika orang banyak harus ngomong, aduh mati gue, aduh mati gue.
dengerin gue. Itu reaksi orang kalau suruh bicara di depan orang banyak. Jadi ini adalah suatu yang diadakan. Jadi kita ada di antara orang-orang tersebut, orang-orang ini. Kalau kita belum belajar, kalau kita sudah belajar pasti bisa kita atasi. Jadi kalau takut sekitar 20% itu adalah hal yang biasa ya. Nah ini nervous ini terbiasa. Maksudnya kalau nggak ada rasa seperti ini kita zombie kan, bakal aja udah tabrak semua. Siapa lo? Karena saking bedanya itu loh. Sekarang dan lagi, jadi ialah kenyataan ialah di kesayangan kita. Sekarang, kenapa sekarang itu muncul? Karena tidak siap dan takut gagal. Lo nanti kan dia nanti seperti ini. Nanti kalau gua ngomong nanti gua diginiin. Nanti kalau gua sampaikan ini benar gak sih gua nanti ini? Bayangkan ketakutan itu lebih besar. Karena belum nyoba sebenarnya. Gitu. Nah, sampai di sini ada yang tanya nggak ketakutan? Nah, mau nggak saya ketakutan nggak? Apa? Aja. Namanya sama ceritanya. Saya Gultom, saya dari Fakultas Teknik. Saya untuk rasa takut ini biasanya kalau saya lagi interview. Oh interview, iya iya. Nah, biasanya saya kan menggagalkan ke perusahaan saat ini saya tidak bisa dengan melalui email dia yang memanggil saya. Tapi dalam hati saya itu biasanya kayak ada firasat gitu. Saya nggak terima gitu. Dan apa sih saya coba gitu. Tapi saya tetap melakukan. Itu gimana ya? Melakukan. Untuk hadir wawancara. Iya, biasanya itu karena kita selalu kalau saya sering gitu, pokoknya ada untuk wawancara, saya biasanya membatalkan melalui email gitu. Mau wawancara. Iya, seperti itu. Kenapa dibatalkan? Ya, karena jauh. Jauh, oke. Jauh, tapi kemudian kita membatalkan dan dipanggil lagi. Oke. Berarti kita memandang diri kita negatif kan? Oke. Tapi kalau cuma satu kali kita ngalamin seperti itu, ya oke lah, gak apa-apa. Jadi kan, oh iya nih, tapi gue banyak pertanyaan yang gue gak sanggup jawab. Kemudian ada yang skill dari kita gak mampu di situ. Oke. Kalau secara logikanya itu, kita mampu, kemudian ada faktor lain, udah esti diabaikan aja tetap positif itu susah sebenarnya untuk mampu nggak tetap positif kita harus lebih seperti itu. Nah kita gini, yang penting gua sudah berusaha, oke? Hasil apapun hasilnya gua nggak terima itu nanti kalau terima berarti rezeki gua kalau nggak bisa rezeki yang lain lagi gitu aja. Jadi itu untuk menetralkan pikiran kita yang apa namanya siapa sangka negatif tinggi perkiraan dan kan ngayang-ngayang itu biasanya oh, ini ya itu nah kita kan seperti itu. Jadi putuskan bahwa kita wawancara gue diterima berarti dia juga di sini berarti pintu rezeki gue di perusahaan ini kalau berbakti di sini berarti dia juga ada yang lain yang lebih baik. Yes, oke anak, nah, namanya ada yang bertanya. Silakan.
Teman-teman, saya silahkan tanya, saya akan berbagi kok. Benar, saya tidak akan boleh bagi ilmu saya, silahkan. Kenapa semuanya ke saya ya? Sesuai dengan topik ya, kadang kita ada salah jawab dan kita udah pikiran duluan, ah pertanyaannya pasti susah nih, dan ketika ada pertanyaan susah dan kita bingung menjawabnya dan ketika kita jawab pun malah di luar topik, itu bagaimana caranya biar kita tetap menggalikan kesempatan kita terus tetap jawabnya sesuai topik yang mau kita pastikan. Belajar edukasi siap. Pertama-tama kita harus tenang dulu, tenang, tarik nafas, buang nafas, minum air putih, tunggu batu. Kemudian pemikiran kita, dari awal kita masuk, nanti gue begini gak ya, nanti gue nanti tanya, nanti gue harus jawab, nanti bisa. Pikiran-pikiran yang negatif itu muncul, cuma dialihkan keadaan, dialihkan menjadi pikiran positif. Insya Allah gue bisa, insya Allah ini bisa, insya Allah saya bisa, saya bisa. Saya tak bisa menjawab. Ketika ada pertanyaan, tenang dulu. Kenapa? Kita karena mendengar, kita bukan mendengar pertanyaan, malah membayangkan kita menjawabnya dulu, gitu kan ya. Nah, disitu kita kejebak ya sebenarnya. Dengerin dulu, kalau kita gak paham, maksudnya ini apa ya? Maksudnya ini bukan? Itu sudah membuat kita tenang sebenarnya. Benar, kita cuma lagi. Oke. Itu pasti deh. Cuma kalau dibayangkan yang buruk-buruk di kepala kita, kejadian nih lo. Lo nanti kan macet jalanan nih, nanti sekolah macam nanti berada macet. Kita harus berada di kepala otak kita. Apa yang kita ambil, apa yang kita bayangkan, kita resapi, kita yakinkan kejadian nih teman-teman. Jadi bayangkan yang baik-baik, dan akan terjadi ada yang baik-baik juga. Saya pernah ngalami waktu itu ya, mau ke Mall Pondok Indah itu hari Sabtu, kebayang gak sih padatnya kayak apa parkiran? Pernah ngalamin 4 kali bolak-balik sampai 1 jam gak parkir bisa pulang. Tapi ketika saat itu saya bayangkan bahwa gue parkir sebelah kiri, masuk ke Pondok Indah, ke kiri lagi ada satu area kecil di situ. Bener dong, jadi sepanjang hari saya berangkat ke parkir situ, ke parkir situ, jangan alihkan pikiran yang lain-lain sampai di Pondok Indah, bener di situ parkirnya kekuatan otak. Tapi ketika sedikit aja melek, dia negatif muncul, tanya apa? Nanti besok gue ketemu ini gimana ya? Aduh, MC depan presiden gimana nih? Bisa gak besar, gimana cara ngomongnya ya? Kebayang gitu. Saya bilang aja, Nila pasti bisa, Nila pasti bisa. Nila waktu ketika dibikin rating istana, saya bilang, saya ngikutin semua aturannya, apapun arah saya akan terima. Saya gak pernah ngeyel, ikutin, dia pasti bisa. Ya Allah, tolong saya, ya Allah, tolong saya. Akhirnya tenang, nyampe kayaknya. Saya mengalami baru teman hal-hal yang bikin saya nervous itu ada di depannya kan gak semua mau saya juga sakit kan mau menyebabkan orang itu kalau saya tinggal itu gak sakit mau ngomongnya itu ngaco loh. Jadi karena pikiran kayak waktu kapan ya saya harus waktu di depan orang terus harus dari depan kabar duka di mana saya tinggal. Saya harus ngomong depan orang dan saya berusaha untuk tenang, gak keluar air mata dan berjalan menyimpan mood kita yang tidak sakit itu tahan dulu dari depan orang kita ketawa lagi. Habis itu nangis lagi gitu ya. Nah saya kan ada kali ini pada kita siapa yang mengendalikan rasa takut dan tahu gak? Ternyata ini pikiran kita. Bayangan takut ya, jadinya takut. Bayangan baik jadinya baik ini adalah sudah dari pikiran kita. Jadi adalah cernalah pikiran kita sebaik-baiknya karena itu nanti akan keluar dalam hati kita, dalam mulut kita, dalam kata-kata yang dalam tempo tadi. Ya, oke. Sekarang kita masuk lagi. Nah ini yang sehari-hari ini orang-orang nih menyesuaikan diri. Seperti apa yang menyesuaikan diri? Tahu nggak menyesuaikan diri? Jangan lakukan ya teman-teman. Contohnya adalah satu berkata, mungkin
Mungkin saya akan menyampaikan sekali ini materinya tentang ini lah, mungkin lebih sulit juga mungkin. Mungkin kali ini saya kebetulan ada di rumah saya, kebetulan orang Indonesia itu kan banyak rasa basi, ya nggak enak kan orangnya. Kebetulan saya ditutup jadi ketua ibu. Bilang aja, saya diberikan amanah untuk memimpin acara hari ini. Saya ditutup sebagai ketua. Kebetulan di rumah saya, kebetulan ada istri saya, kebetulan. Ya, kebetulan adalah cowok saya kebetulan. Jadinya orang kebetulan gitu loh. Mas, boleh disuruh dulu di depan, Mas? Yang belum datang, belum di depan ya? Terus yang ketiga, oke. Makin akrab. Mas, rame juga pasti. Sip. Mungkin kebetulan ini menjadi seperti ini ya. Kebetulan itu saja. Presentasi kan saya kayak gitu. Terakhir, itu saja yang mau saya sampaikan. Kita sudah menyiapkan sampai tengah malam, sudah diskusi dengan teman-teman, sudah habis waktu kita. Udah terakhir presentasi, itu saja yang mau saya sampaikan. Berarti kita gak menghargai diri kita dong. Mendiskon diri kita kan kita. Berikutnya lagi adalah, coba. Pada kesempatan ini saya akan coba menyampaikan tentang saya kenalkan ibu saya adalah dokter kandungan yang akan mencoba menangani istri bapak nanti melahirkan. Atau jadi saya selamat sore para penumpang pesawat Garuda Jakarta Pontianak. Kebetulan saya adalah pilot yang akan membawa penerbangan pesawat ini dan saya akan mencoba menerbangkan pesawat ini ketiga sudah dan sudah mungkin kita akan sampai dengan selamat. Kebayangkan kemungkinan banyak kali kebetulan saya akan menyampaikan presentasi ya udah sebagai semua itu barangkali mudah-mudahan dan semoga dan besok ini teman-teman semua ya ini dalam fakta lagi nih teman-teman bahwa nih ini dalam bekal saya nanti di tamat kuliah nih yang udah pas seberapa berapa ini? 8 kilo, masih sih. Proses ya, udah kerja? Dari kampus apa? Dan dari apa? Terus apa? Fakultasnya? Komunikasi? Jurusannya? Profesi? Oh, nanti menjadi podcaster dong? Sudah belajar komunikasi sore ini. Gimana prosesnya? Sudah pernah belajar tentang komunikasi baru sedikit? Belum. Ini persiapan ya. Persiapan untuk masuk dunia kerja. Sekarang alami masing-masing. Kalau kalian punya kalian dengan sangat detail dan orientis. Orang tipikal yang punya. Orangnya detail nih. Bagus banget. Di posisi 10. Punya kemampuan komputer. Semua kasih ya. Di level 9. Nah, ini adalah kenyataan dunia kerja sekarang ya. Kemudian orangnya inisiatif, punya motivasi kuat, kita menginspirasi orang di posisi nomor 8. Berikutnya adalah interpersonal skill. Orangnya enak diajak ngobrol. Pokoknya hanya asik kan, orang pokoknya menyenangkan orangnya. Pokoknya kalau main sama dia tuh paling oke lah teman. Hits lah pokoknya. Di ranking nomor 7. Jadi kemudian orangnya adaptif, menyesuaikan diri, nggak susah untuk mendidik dia, masih di poin nomor 6. Berikutnya adalah kemampuan analisanya bagus, pintar, analitik, kritis. Ini dibutuhkan semua yang banyak seperti ini. Kemudian berikutnya adalah dia punya kemampuan kerja keras. Kenapa timbongnya? Kalah, timbong ini mulai semua hal yang penting loh. Kalau tidak bisa bekerja sama, tanpa paling baik teman dunia kerja. Karena sisi kalau lalu disingkirin. Karena timbong itu adalah penting bekerja sama dengan yang lain. Ye? Nomor 2 apa? Integritas,
jujur, ini adalah poin-poin yang penting harus dimiliki oleh seorang yang khususnya kerja dan pekerjaan. Yang pertama kali, pertama sekali dibutuhkan adalah ini dia, silakan bangga dengan sarjana, dengan karir macam-macam, tidak mampu dengan berkomunikasi, ini adalah hal yang paling utama dibutuhkan di dunia kerja. Dunia usaha oke, enggak, buka usaha oke. Tapi kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan mitra-mitra kita, dari proyek, dapat peluang-peluang bisnis, nggak bisa teman-teman. Jadi kemampuan komunikasi dalam hal yang mutlak dikuasai dari sekarang. Verbal dan non-verbal. Silakan di foto. Saya langsung menurut Profesor Albert Mehrabian ada 3 elemen komunikasi yang harus kita ketahui. 3V, 3V, verbal, vokal, dan visual aspek. Verbal adalah materi topik pembicaraan kita. Topik yang dibahas seru sama yang berubah itu di masa-masa seru banget yang berubah. Nah, jadi topik mereka bahas kedua ini adalah poin yang penting. Materi yang saya buat 40 halaman adalah nilainya 7%. Skripsi yang dibuat nanti akan dipresentasikan di depan tim penguji nilainya adalah 7%. Bikin animasi segala rupa, bikin gambar, tulisan penuh-penuh, nilainya 7%. Apa yang saya sampaikan ini adalah verbal ini 7%. Vokal saya menyampaikan, tekanan suara saya, ada yang pelan, ada yang cepat, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ini adalah nilainya 38%. Suara yang merayu-rayu, mendesak pada ibu, pada hadirin, itu nilainya 40%. Nah, yang paling tinggi adalah poin dari body language. Kata-kata yang kamu sampaikan benar, oke. Tapi cara kamu menyampaikan adalah yang paling penting. Teorinya oke segala macam, tapi cara menyampaikannya dengan sopan tampak riwayat. Tapi cara menyampaikan, kadang-kadang ada orang yang mau bahasanya sampai biasa aja sebenarnya, tapi cara dia menyampaikan itu enak. Ih, kamu pas kemarin itu udah kejadian loh. Itu hal yang sama sebenarnya, ulang-ulang. Tapi kejadian dia menceritakan itu kesel itu. Dia itu juga gak ikut bola, tapi enak disampaikan. Ada orang juga menyuruh, nggak tolong, tapi caranya juga enak. Cuma cukup pegang pelaku, gue dong. Daripada kita berdua, lu tau ini gue berapa sih? Ah, pacarnya biasanya kan percaya sama cowok. Kadang-kadang cewek juga kenapa berapa. Lu kenapa sih kapan cewek gue? Kan kan gue begini-gini. Ya lu baik-baik ngomong kenapa sih? Ya lu mesti tahu dong. Padahal cara ngomongnya, ya cewek gue dong. Cara menyampaikan adalah hal yang paling penting. Menyampaikan hal yang baik, menyampaikan hal yang baik adalah hal yang penting, tapi lebih dalam cara menyampaikannya dengan baik itu adalah hal yang paling penting. Sepakat ya teman-teman semua ya, kita lanjut. Terus sampai jam berapa ini Mas? Bisa? Jam 5. Sampai kok kita seperti ini ya. Nah ini dia nih, ekspresi wajah. Jadi kalau mau nggak apa aja, ya aku udah bilang semua itu kayak justru sudah saya sampaikan. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih ya. Enak ya. Kemudian ekspresi wajah. Kemudian kata-katanya jelas, anti-kreativi kan ya sebenarnya, tapi enggak. Artikulasinya jelas, nadanya pun jelas, temponya juga jelas. Enggak merter, enggak, temponya ada kata per kata. Dan V adalah volume. Ada kalanya naik, ada kalanya kita turunkan suara kita. Enggak belum orang segini, selamat sore. Enggak gitu juga. Masa? Enggak juga.
Jadi ekspresi wajah, kejelasan kata, berikutnya apa? Sikap tubuh, gesture. Tapi kan saya tadi jalan-jalan kan sama siapa tahu. Kenapa juga? Karena kalau saya jadi depan tadi, saya berjarak dengan teman-teman. Kesannya saya tuh kayak seorang guru yang jauh, yang saya terima kesannya gak berbagi lagi apa yang saya punya. Tapi saya melangkah kan, mundur. Nanti kalau belajar sama bicara, akan ada cara kita di depan, bagaimana kita ngomong, bagaimana kita interview juga. Cara dilakukan untuk materi itu sekarang pada cari itu, bagaimana interview. Dan pemilihan kata. Di depan siapa kita ngomong, kata-kata kita perlu kita jaga. Jangan kata-kata alay, ngomong di depan orang tua, di depan awal cara, ya gitu deh. Kata-kata seperti itu sangat fatal berkaitan wawancara. Jadi itu deh, ya gak tahu juga. Biar kata kita sopan, kemudian adalah kontak mata. Jangan menunduk aja, jangan cari aman dan ke atas, jangan cari lawan sendiri dan pembicara kita. Kenapa saya ceritanya sebar mata saya ke teman-teman semua? Itu apa? Saya menghargai kalian semua. Saya menyampaikan materi buat apa? Selesai materi sampai, tapi saya ingin melihat teman-teman semua bahwa yang saya sampaikan adalah pengalaman hidup saya, apa yang ada saya dapatkan selama ini. Kalau semua teman-teman. Oke. Nah, 8 kemampuan komunikasi yang baik yang harus kita punya, satu adalah ini kalau perlu harus kita mencari, ini kita ngobrol, diskusi, batas. Jadilah pendengar yang baik. Sesungguhnya ilmu komunikasi itu adalah ilmu mendengar sebelum kita bicara. Karena dengan mendengar itu adalah the art of listening, itu adalah kemampuan kita berkomunikasi. Kalau kita doang yang rebel, kasihnya dengerin kita. Kan lebih enak kita dengerin maksudnya apa, kita jawab, dia juga dengerin kita jawab lagi, itu jadi komunikasi. Ya, jadi pendengar yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah bicara jelas dan efektif, ramah. Orang yang ramah itu menyenangkan, kemudian percaya diri, empati, berpikiran terbuka, saling menghormati, dan menerima feedback. Boleh diulang membacanya, kasih komik di belakangnya, satu saja sekali. Ya, baca mas, yang baca soalnya ya. Kenapa membuat komunikasi yang baik? Pertama itu pendengaran yang baik. Kedua, cara jelas dan efektif. Ketiga, ramah. Keempat, percaya diri. Kelima, empati. Ketujuh, berpikiran terbuka. Keenam, ketujuh, saling menghormati. Delapan, memberi dan menerima feedback. Iya, silakan kalau mau difoto. Ya, siap. Strategi komunikasi efektif. Nanti penting aja bisa bagi ini teman-teman ya. Satu, berikan kesan pertama 9 detik. Ini udah lama sebenarnya. Jadi kita ketemu dengan orang ini, mana sebagai teman-teman ya, saya kakas. Kita cuma punya kesan 9 detik buat ketemu orang. Kenapa? Setelah itu buyar semua. Dia akan menilai kita seperti apa yang dia lihat selama 9 detik itu. Bahkan ada yang menjadi cuma detik pertama. Jadi cara kita datang ketemu dengan orang baru, cara kita melangkah, cara kita menatap orang, cara kita bersalaman, cara kita tersenyum, cara kita membuat tubuh kita seperti apa, itu akan membawa penilaian kita di mata lawan bicara kita. Jadi hati-hati dengan 9 detik pertama, di situ orang akan bisa menilai kita. Bagi yang akan wawancara, bagi yang akan nanti masuk kerja di perusahaan baru, di sini terasa sekali bahwa 9 detik pertama adalah kesan yang kamu buat dalam diri kamu sendiri. Datang dengan cara seperti ini, masuk.
dagu ke atas adalah tanda kesombongan. Atau yang menunjuk si bu, si pak, gitu terus semua terlihat. Kemudian juga kita dalam bertubuh ya, pakaian kita. Misalnya nih datang ke perusahaan yang logonya warna merah, kompetitornya warna kuning. Datanglah kita nih wawancara ke ujung kuning, enak ya kita. Jadi tips buat teman-teman yang mau wawancara, interview, cari tahu perusahaan apa, siapa manajemennya, di mana kantornya, di mana budaya perusahaan itu. Datanglah bawa hanya sekadar itu. Misalnya perusahaan ini, perusahaan A, dia masanya biru dan nggak mau jadi biru, masih kita perusahaan dengan mereka. Pakaian kita juga, datang wawancara masalah ketat, atau sana ngomong, atau baju nggak jelas, mau kepek, segala macam, kita akan menceritakan siapa diri kita. Kita yang punya kesan, 9 detik pertama, jalan-jalan. Baik di pergaulan, baik di lingkungan yang lebih besar, atau wawancara kerja, oke, okay, berikutnya adalah komunikasi nonverbal, bahasa tubuh. Kita ngomong tadi yang saya bilang ya, ngomongnya baik, maksudnya baik, tapi cara menyampaikannya tidak baik, fatal. Jadi komunikasi nonverbal, bahasa tubuh kita itu menunjukkan bahwa kita menghargai orang, kita tidak menghargai orang, ketahuan. Orang lagi ngomong, kita menunduk hasil HP kita, itu dalam tanda kita, tidak menghargai orang di depan kita. Paham ya? Gimana orang mau menghargai kita kalau kita sendiri tidak menghargai orang lain? Banyak kan teman-teman sekarang orang anak-anak tidak mendengarkan orang tuanya ngomong. Jadi ada beberapa kelas yang teenager yang saya ajarkan, yang saya juga saya itu terbuka bahwa kenapa ketika dia kami lagi masih belajar dia asyik dengan HP-nya dengan ini karena dia kebiasaan di rumah. Dia cerita akhirnya terbuka bahwa habis kalau saya ngomong sama orang tua saya, katanya gitu. Ketika saya ngomong, orang tua saya bakal ngeliat saya, pasti dengan HP-nya. Paham ya? Jadi cara kita menghargai orang adalah menceritakan sama diri kita. Bahasa tubuhnya kisarannya, iya, bahasa sakit. Oke. Okay. Terus gimana lagi? Masuk bahwa sih, kita suka ini. Kan gitu kan kita teman-teman harus. Maksudnya apa sih? Seru banget deh lo. Ini cerita kan? Apa kita menghargai orang bisa seperti itu? Coba kalau kita ngomong orang menghargai kita gimana rasanya? Gak enak loh. Berikutnya adalah tunjukkan sikap respect. Iya ya, saya tahu loh hari ini adalah hari jelang-jelang berbuka puasa. Ini santan kita sudah mulai halus, letih banget rasanya. Paham? Mulai terus keluar jauh respect orang. Oh iya, dia kebanyakan baru berbuka udah keluar buku sama pacarnya ya ya lo gak boleh gitu, lo banyak lagi yang lain dengan gitu dia baru tahu, benar ya? Nah, the art of listening adalah menggunakan respect kita kepada orang. Oke, okay. Ya kemudian nih, misalkan ya, sudah fokus yang mana-mana pacarnya itu mengenai bahasa dalam kontrol lagi, silahkan dikontrol. Kenapa kita harus memahami latar belakang orang bicara kita atau audience? Kenapa saya harus tahu teman-teman tadi? Karena enggak juga bahasa saya juga enggak susah berat-berat di sini. Berat dari mana aja masih nangis pada ngantuk kan? Sudah cukup dengan HP sendiri-sendiri dan sesuai dengan bagaimana siapa orang bicara kita. Oke, kita lanjut. Tips yang saya bagi hari ini adalah tips yang saja. Satu, ibarat sepeda. Ilmu komunikasi di public speaking dipelajari berkepanjangan sepanjang hidup kita. Karena walaupun sudah tua pun nanti kita juga perlu belajar komunikasi. Gimana mungkin anak mau muda belum pernah sekolah? Coba ada yang punya keponakan nggak mesti dua tahun setahun? Ada passwordnya apa? Masih kritik punya password. Bagaimana kita komunikasi dengan mereka? Masih kamu pakai apa sih?
Enggak, bahasanya sekarang bahasa teko. Nah, jadi ibarat sepeda, kalau kita nggak belajar langsung mengayuhnya, nggak akan bisa tampil di depan ini dengan tenang. Mau berdua-dua ini lancar, berjam-jam tahan, mau 3 jam, 4 jam, ayo aja, pagi juga bisa. Cuma mau di depan, cuma bangunin, mau mulus, kecil, gitu. Kadang-kadang ya, ada teman saya, aku nggak tahu, gila, kenapa aku ditarik, itu ada. Jadi aku berusia, aku kayak aku mau di depan itu udah sejujurnya. Gitu. Ya, jadi ibarat harus dilatih. Kemudian, nah, siapkan mental, jangan punya duit. Nah, itu yang ini pada pikiran. Wah kan orang teknik, jadi gua kan belakang meja. Gua kan orangnya orang konseptor belakang meja. Orangnya berdiam, gua udah begini orangnya, gua gak bisa begitu. Jangan lagi memotak-motakkan pikiran. Kemudian, disiplin, udah pasti. Saya tadi datang di sini jam 1:30. Saya harus bangun jam 3. Jadi saya sengaja harus sesuai waktu di sini. Mengamati suasana, lihatin beberapa orang yang hadir, kenalan lagi sama Mas Vincent, terus ini yang handle adalah Mas Andika. Jadi spare waktu 1:30 jam sebelum saya tampil. Saya kan banyak sesuatu dalam pertandingan. Jadi saya nggak datang saat sudah mau tampil aja. Kenapa? Karena buat saya nyaman. Tadi saya bilang, kenapa saya enggak growing dalam situasinya, oh nanti gue mau di depan itu, di sini, enggak kebayang. Jadi membuat rasa tenang, ya. Sekarang saya naik, nanti mau habis. Nah, positive thinking. Kemudian, ini tadi yang saya bilang nih, bahwa ketika kita ragu, ketika ada pikiran negatif muncul, nanti gue bisa enggak ya? Alihkan menjadi pikiran positif. Menjawab ya, Mbak Anna ya, menjawab. Kemudian, jadilah pendengar yang baik. Nah, penampilan ini penting nih teman-teman. Kalau wawancara jangan pakai celana kayak gini ya. Yang juga ketat begini. Ini mau kemana sih? Ketat ini pakai seperti ini. Yang perempuan juga jangan terlalu ketat pakai celananya. Kalau bagi itu, pakai celana bahan yang agak longgar. Pada sepatu juga harus kita titip saja. Kemudian sehat, hidup sehat, jangan begadang. Nah, kalau kita nggak fit, ya kita nggak fit nih begadang malam, kehidupan ini nggak pakai emang tentunya. Kita selesai suara serak, mata ngantuk, terasa kok sama audiens kita itu antusias atau enggak. Oke? Anda kayaknya senyum, gampang dengan detek minimal ya, senyum. Kalau bisa melawak lebih bagus lagi. Maksudnya jangan garing lah teman kita gitu ya di depan. Kemudian membaca. Orang yang kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah enak, berarti dia banyak membaca. Literasinya bagus. Ketahuan kok orang yang literasinya bacaannya apa, ketahuan dari apa dia akan yang keluar tadi dari demo tadi itu adalah gambaran dari apa yang dia baca. Banyak bukunya A, bukunya B, ketahuan kok gambarannya ini yang mana. Jadi kalau yang tampil baik, bacalah buku yang baik yang menginspirasi. Berikutnya, kenali panggung di mana kalian nanti mau tampil, mau wawancara, mau ya ini udah levelnya sudah menjadi bicara ke MC, nanti sesuaikan di panggung presentasi, di apa grup-grup diskusi atau nanti di kantor. Nah ini mulai mengenali alat bantu. Bagaimana masangin fokus, bagaimana script, bagaimana megang mikrofon. Mikrofon satu ya, mikrofon ini. Ini saya kasih tip. Orang yang biasa, yang sering kampus, lihat gak? Kalau mau tampil, ini mic-nya. Itu gak ya? Tes. Ini adalah kesalahan. Salah besar. Mikrofon ini adalah teman saya selama saya tampil di depan. Berarti sahabat saya. Kalau saya tak pakai mikrofon, saya akan teriak-teriak ngomongnya. Nah itu capek, saya lagi puasa. Ketika ada mikrofon, enak. Saya agak pelan, tapi keluarnya sih.
sebenarnya gini, di dalam lapisan dalam mikrofon ini ada lapisannya membran. Kalau dipukul-pukul itu akan rusak. Suara kita tidak akan buruk. Jadi cara mengetes suara itu bagus mikrofon pukulnya dari luar sini. Oke? Okay. Jadi besok-besok kalau tampil misalnya tes mic yang itu lagi ya, tes lagi di bawah. Mikrofon yang bagus akan memberikan peka. Berani ya? Aku di sini. Jangan buruk lagi. Seorang profesional tidak akan mengurung mic di sini. Jadi nanti buat teman-teman ya. Berikutnya adalah terlihat. Nah, sekarang cari pikirkan siapa mastermu, siapa sosok yang kamu sukai di dunia public speaking, di dunia entertainment, di dunia pembicara, presentator, motivator. Cari sosok satu atau dua orang, amati gayanya, amati kebiasaannya, pelajari dia, tapi jangan copy paste. Tirulah dia, tapi jangan copy paste dia. Tetap jadi diri sendiri. Ini adalah guru saya yang pernah ngobrol saya beberapa periode di sekolah media, biasa berubah dengan beberapa guru lain. Kemudian saya mengambil certified trainers standar negara, guru saya juga sertifikat mereka patokan, dan jadikan mereka contoh, bukan di copy paste mereka. Nih dia. Sebelum berbicara, pikirkan dulu kata-kata yang keluar. Jangan asal jeplak, jangan asal nyamber aja. Kenapa? Itu adalah membantu kita untuk kita tenang, untuk kita bisa menelaah dulu, gue mesti jawab apa nih. Kemudian mengatasi asal grogi, kita tenang nih. Oke, dengerin, amati. Tapi pikirnya positif bahwa saya akan menjawab. Paham ya? Berikutnya adalah jadilah dirimu sendiri kawan-kawan. Dan ini adalah terima kasih untuk adik kita. Di depan kita itu anak-anak, cari SDK, biar dulu itu banyak yang buat anak-anak. Atau kadang-kadang pelajaran populer juga SDK sebenarnya. Tadi waktu saya cerita, waktu membaca TKO itu kan sebenarnya SDK sebenarnya. Ya, tadi waktu kita bagi kelompok itu kan sebenarnya di situ ada SDK, ada praktek, ada membangun rasa percaya diri dan sebagainya. Jadi, lihat dulu di depan kita siapa, kemudian mereka datang untuk apa di acara itu? Acara itu acara amal, jangan juga dibikin acara mulia untuk tokoh-tokoh sepanjang kecil. Misalnya acara amal ya diarahkan ke acara yang menginspirasi orang untuk yang kayak bercerita. Tapi sekarang Mbak, untuk yang mudahnya adalah buka tersenyum atau storytelling. Itu membantu loh speaking. Tapi kalau acara yang lama, Mila itu boleh, lihat aja di YouTube ada beberapa game show segala macam. Lagi tanya satu lagi. Yang mau wawancara, yang mau kerja nih, mana? Yang siap mau kerja? Kita cukup aja. Cukup? Jadi ke depan sini tutup acara ini. Sekitar apa ini sih? Tepuk tangan dulu dong teman-temannya. Terima kasih buat penyelah hari ini atas presentasenya, atas motivatornya. Buat public speaker, buat teman-teman, ada rasa senang gak mendengarkan dari ini? Senang, saya juga senang tuh gitu.
Mbak Prila, terima kasih sebelumnya telah datang di Yayasan Unggul. Kami mengucapkan terima kasih buat semuanya. Public speaking itu adalah salah satu ilmu yang terbaik untuk kami nanti setelah kami pergi dari sini. Dan semoga depannya itu semakin baik, semakin lebih berkembang lagi. Dan kita tutup dengan doa dan terima kasih kepada Tuhan. Oke, Yayasan Unggul. Saya PKB-nya mundur lagi. Bapak dan Ibu pada hari ini saya menghadirkan untuk cara ini PKB-nya sampai sebelah kanan pas biasanya dengan juga kan biasanya. Nah, ini kalau yang sudah kita Bapak dan Ibu pada hari ini teman-teman sore hari ini ya. Sudah acara kita ya. Mungkin karena baru. Iya. Oh, teman-teman semua berdiri. Siapa ya? Siapa yang terlalu banyak ya?